Oke, halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, jadi hari ini saya untuk kedua kalinya berada di Bandar Tampah Padang, Kabupaten Mamuju. Jadi hari ini saya akan terbang ke Jogja. Jadi pesawat saya dari Mamuju itu di jam 7 pagi ini. Alhamdulillah, gak ada reschedule guys, beda dengan yang kemarin ya. Jadi hari ini kita jam 7 langsung cus. Tadi berangkat dari rumah itu di jam setengah 6, jadi tiba di Bandara Mamuju itu jam 6 ya. Jadi sekitar setengah jam perjalanan dari rumah, dari kota Mamuju menuju ke Bandara Terminal Baru di Tampah Padang Mamuju ini. Oke, nah hari ini saya mau sedikit review lagi, melanjutkan vlog saya yang kemarin ya. Ini mengenai kondisi di Bandara Mamuju untuk tampak dari bandara sendiri sangat fresh ya. Ini kita perlihatkan banyak beberapa dari gambar-gambar atau ikon-ikon yang ada di Bandara Mamuju ya. Kalau ini adalah suasana, teman-teman boleh lihat ini suasana dari ruang tunggunya, sangat nyaman sekali, sangat baru ya. Jadi untuk teman-teman yang berkunjung ke Mamuju dengan kondisi bandara yang saat ini sudah sangat nyaman, alhamdulillah membuat para pengunjung atau wisatawan atau bahkan penumpang yang datang ke Mamuju itu sangat senang ya. Nah, yang pertama akan saya review adalah mengenai toiletnya yang ada di Bandara Mamuju. Ini ada dua, kalau dari lantai atas ada satu di sebelah kiri saya yang ada di sana, dan satu lagi berada di belakang kanan saya yang ada di belakang sana. Nah, di bawah juga itu ada ya. Nah, itu dia, ada satu lagi di sana. Sama ada, kalau pada saat kita tiba di Bandara Mamuju ada satu toilet lagi. Ya, jadi toiletnya itu sangat-sangat bersih teman-teman ya, karena mungkin karena kondisi gedung baru juga di Bandara Mamuju, sehingga untuk fasilitas airnya, kemudian fasilitas kamar mandinya atau toiletnya sangat nyaman sekali. Coba kita lihat toiletnya. Wow, sangat keren sekali. Sangat bersih. Dilakukan dengan baik. Oke, kalau ini dari arah samping sebelah kiri ya. Nah, itu di bawah itu ada yang sementara check-in, ada banyak juga ya yang mau berangkat ke Makassar. Jadi teman-teman, untuk penerbangan dari Mamuju itu semuanya terbang ke Makassar ya. Jadi kalau misalnya ada transit-transit nanti, biasanya itu nanti akan transit Makassar kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kota yang menjadi tujuannya. Kalau informasi itu di Mamuju ada semua seperti ini. Jadi hari ini ada dua penerbangan, IW1301 yang berangkat jam 7 dan IW1302 berangkat jam 8 lewat 25. Jadi untuk penerbangannya itu sama-sama akan berangkat dari Mamuju itu jam 7, dari Makassar juga jam 7. Jadi nanti kita ketemu di udara nanti pesawatnya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat kondisi kantin. Ya, di sini ada banyak booth. 1 2 3 4 5 6 dan oh ada 7. Dan tapi hanya satu saja yang ada kantinnya. Yang lainnya itu belum ada yang isi atau misalnya lagi kosong. Jadi hanya satu kantin saja.
Nah, ini ada lounge-nya juga ya. Nah, untuk kondisi parkir ada sebelah sini ya. Kalau parkir lumayan luas ya, lumayan banyak sekali untuk menampung kendaraan, mau itu mobil mau itu motor. Dan sementara di bagian sana juga terdapat pembangunan dari bandara. Jadi view-nya dari bandara baru ini sangat-sangat keren karena itu di pinggir pantai, teman-teman, untuk terminalnya. Fix Bandar Mamuju keren sih. Ini kalau kita lihat sudah banyak penumpang yang sudah check in dan sudah naik ke ruang tunggu. Oke, itu pesawatnya lagi sementara pengisian bahan bakar. Jadi kita menggunakan hari ini ATR 72500 dari Wings Air. Nah, sementara itu lagi loading untuk bagasi ya. Termasuk bagasinya saya. Jadi pesawat hari ini yang kita gunakan itu adalah Papa Kilo Whisky Foxtrot Yankee. Ya. Nah, ini sudah diminta kita untuk boarding ya. Kan kita siap-siap boarding ya. Oke, kita boarding dulu, teman-teman. Terima kasih. Oke, itu ya untuk pesawatnya. Kita boarding nanti. Ini dengan kode registrasi Papa Kilo Whisky Foxtrot yang oke. Ini pesawatnya udah ready ya. Ayo guys, kita naik dulu ke pesawat. Nah, kerennya Mamuju tuh ini, Bandara Mamuju tuh ini. Nih. Wow. Bangunannya keren. Enaknya flag pagi tuh ya ini ya. Wah, pemandangan yang ada di Bandara Mamuju. Luar biasa. Boarding guys. Pagi. Nomor berapa? 8F. Masih di depan ya, Pak. Sebelah kanan nomornya bisa di bagian lampu. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Bapak. Nomor berapa?
You'll check this under your seat and it is to be used for emergency water landing only. Please do not remove the life jacket from the aircraft. Cara menggunakannya, tolongkan baju pelampung melalui kepala Anda kancing ke... Tetap duduk sampai pesawat ini benar-benar berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Kami mohon untuk berhati-hati saat membuka tempat bagasi di atas dan periksalah seluruh barang bawaan kabin Anda di kursi dan dalam kantung kursi sebelum meninggalkan pesawat agar tidak ada satupun yang tertinggal. Kami ingatkan bahwa Anda tidak diperkenankan merokok sampai Anda berada dalam gedung terminal di daerah untuk merokok. Atas nama Wings Air, Kapten Muhammad Kapreza dan seluruh awak pesawat bertugas mengucapkan selamat berpisah dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Wings Air yang akan datang. Terima kasih atas pilihan Anda terbang bersama kami. Selamat jalan dan sampai jumpa.